Dalam rangka meringankan beban warga yang terdampak COVID-19, alumni Akademi Polisi Angkatan 94 yang bertugas di jajaran Polda Sumut menggelar aksi sosial dengan menyalurkan bantuan berupa sembako kepada lapisan masyarakat Rabu siang. Bakti sosial oleh alumni Akpol 94 ini dilakukan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 500 paket sembako, 10.000 masker, dan 1.000 voucher belanja disalurkan kepada Binal Mayit, pengemudi bentor, supir angkot, dan masyarakat yang terdampak langsung akibat pandemi COVID-19. Penyerahan bansos tersebut diserahkan langsung oleh Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Dadang Hartanto. Selain masyarakat, alumni Akpol 94 juga memberikan bantuan kepada personel TNI dan Polri yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PPKM level 4 di Medan. Dadang mengakui dampak sosial akibat penyebaran pandemi COVID-19 sangat dirasakan karena sudah berjalan selama 1 tahun. Untuk memutus menyebarnya virus asal Cina tersebut, Dadang berharap lapisan masyarakat ikut berjuang dan tidak menyerah melawan COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan.